بسم الله الرحمن الرحيم هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأفضل السلام على حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين. Aqululakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam acara kita, kajian teologi Islam, dan kita sudah membahas berbagai tema tentang ilmu ketuhanan pada pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang tauhid dalam ibadah, tapi kita belum menyelesaikan pembahasan ini. Insya Allah, pada kesempatan yang baik ini, kita akan meneruskan dan melanjutkan tauhid dalam ibadah. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah menjelaskan tentang definisi dari tauhid itu sendiri kemudian ibadah itu sendiri, kemudian organisitas tauhid dalam ibadah itu bagaimana. Pada kali ini insya Allah kita akan membahas tentang pembuktian kebenaran tauhid dalam ibadah. Apakah zat yang layak kita jadikan sebagai ma'bud, sebagai zat yang kita tunduk kepadanya, hanyalah Allah semata ataukah ada zat yang lain hal ini bisa kita ketahui setelah pembuktian apakah tauhid dalam ibadah satu konsep satu keyakinan yang benar atau tidak sebagaimana metode yang seringkali kita gunakan kita memiliki dua metode yaitu metode rasional dan metode tekstual. Mari kita bersama-sama membicarakan tentang kebenaran tauhid dalam ibadah dengan metode rasional. Apakah sesuai dengan hukum akal atau tidak? Kalau kita sejenak kembali kepada... pembahasan yang lalu bahwa kita telah meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna zat yang tidak memiliki kekurangan sedikit pun kita sudah membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa Allah adalah zat yang maha hidup Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Kuat dan kita tidak meragukan lagi bahwa Allah tidak memiliki sukutu dalam ciptaan dalam pengaturan, dan dalam kekuatan kalau kita sudah meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah Zat yang Sempurna dan Dia adalah sumber kesempurnaan maka Zat yang layak kita agungkan dan kita tunduk kepadanya hanyalah Allah semata. Kenapa? Karena tunduk adalah satu simbol pengakuan bahwa zat yang kita tunduk kepadanya adalah zat yang sempurna. Dan dalam alam semesta ini tidak ada zat yang lebih sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tidak boleh tunduk kepada sesama kita. Kenapa? Karena dia juga seperti kita. Dia juga membutuhkan kepada yang lainnya. Dia juga lemah. Dia ada karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya sesama kita dan selain daripada kita mereka ada lemah, mereka membutuhkan kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah, bantuan Allah, maka mereka tidak layak kita jadikan sebagai tuhan dalam ibadah. Mereka tidak layak untuk dijadikan sebagai zat yang kita tunduk kepadanya. Kita mengakui bahwa dirinya adalah zat yang sempurna. Kenapa? Karena mereka juga adalah mempunyai wujud. Mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan landasan ini, maka kita sudah bisa mengetahui siapa yang layak kita jadikan sebagai zat yang kita tunduk kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah... Pembuktian tentang tauhid dalam ibadah, dari sisi rasional, mari kita bersama-sama untuk membuktikan tauhid ini dengan pembuktian tekstual. <silence> Kalau kita membaca Al-Quran dan membuka lembaran-lembaran Al-Quran, maka kita akan mendapati banyak ayat Al-Quran yang membicarakan tentang tauhid ini. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menekankan tentang tauhid ini. Jangan sampai hamba-hambanya lupa akan tauhid ini dan tidak mempraktekkan dalam kehidupannya. Ayat yang pertama terletak pada surat Zumar ayat 11 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Qul inni umirtu an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah katakanlah wahai nabiku sesungguhnya Aku telah diperintahkan oleh Allah untuk menyembah Allah dan hanya kepada Dia aku menyembah. Mukhlasan lahuddin artinya ikhlas dalam beribadah. Ikhlas artinya tidak ada zat yang lain yang kita tunduk kepadanya selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Jadi, perintah yang sangat penting yang disampaikan oleh Allah kepada Rasul-Nya adalah tauhid dalam ibadah, dan kita bisa lihat dalam sejarah bahwa setiap nabi pasti mereka memberikan perhatian lebih kepada tauhid dalam ibadah, kemudian ayat yang kedua terletak pada surah Al-Isra ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa Tuhanmu memerintahkan supaya kalian tidak menyembah kecuali kepada dirinya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan perintahnya kepada hamba-hambanya. Allah memerintahkan kepada kita untuk menyembah Allah dan tidak menyembah zat yang lain. Allah Ta'ala illa Iya. Kemudian ayat yang ketiga. yang terletak pada surah An-Nisa ayat 36 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa hamba hambaku sembahlah Allah Subhanahu wa taala wa bihi syai'an jangan sampai kalian menyekutukan dia dengan sesuatu Artinya Allah Subhanahu wa taala menekankan tentang tauhid dalam ibadah. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ada zat yang lain yang kita sejajarkan dengan Allah dan kita tunduk kepadanya. Wala tusyriku bihi syai'an. Allah mengatakan syai'an. Jadi seluruh sesuatu atau semua sesuatu yang disejajarkan dengan Allah adalah satu kesalahan sehingga ini ada kaitannya dengan ayat sebelumnya bahwa kita harus ikhlas dalam ibadah. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ila" annahu la ilaha illa ana fa'budun Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada rasulnya kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wahai Muhammad kami tidak mengutus rasul sebelummu kecuali kami beritahukan kepadanya Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budun. Maka ketika tidak ada Tuhan selain aku, maka kalian harus menyembahku. Ayat ini adalah ayat yang sangat cantik. Ayat yang menjelaskan bahwa tauhid dalam ibadah adalah tauhid yang diperjuangkan oleh semua para nabi. Nabi datang untuk menyebarkan tauhid ini di kalangan manusia dan menyadarkan manusia yang sudah tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala atau mereka menyekutukan Allah ketika mereka beribadah. Mereka berpikir bahwa ada zat lain yang layak untuk diibadahi. Ada zat yang lain yang harus mereka tunduk kepadanya sehingga Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada nabinya wahai nabiku nabi-nabi sebelum kamu juga aku suruh untuk apa untuk menyebarkan tentang tauhid dalam ibadah kepada umat mereka sehingga tauhid dalam ibadah adalah satu tauhid yang sangat penting dalam agama Allah Subhanahu wa taala Kemudian Ayat yang lain yang menyinggung tentang tauhid dalam ibadah adalah Zalikumullah rabbukum la ilaha illa huwa khaliq kulli syai'in fa'buduh. Bahwa Tuhan kalian adalah Tuhan yang tidak memiliki sekutu dan dia adalah pencipta segala sesuatu. Makanya kalian harus menyembah dirinya. Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kepada kita bahwa zat yang layak untuk disembah adalah zat yang menciptakan diri kalian, zat yang berikan kehidupan kalian, zat yang berikan wujud kepada kalian dan zat ini tidak lain hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah serangkaian ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang kenapa kita harus menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita tidak boleh menyekutukan Allah dalam peribadahan kita. Ibadah artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan agama harus didasari dengan niat bahwa perbuatan ini aku lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala karena ibadah cakupannya luas baiklah pemirsa insyaallah kita akan teruskan pembahasan ini di kesempatan yang lain kita akhiri wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh اللهم تفضل على علمائنا بالزهد والنسيحه وعلى المتعلمين بالجهد والرغبه وعلى المستمعين بالاتباع والموعظه وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحه وعلي موتاهم بالرافه والرحمه برحمتك يا ارحم الراحمين